yang pegal-pegal. Ora, perarik namu to aku. Aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Sekali lah aku mau masak ini, badanku sakit semuanya, ya Allah, aduh. Kestel! Oh, Kestel naik! Kestel! Apa, Mak? Pijitkan dulu pinggang Mama naik, sakit kali lu naik. Is Mama ini, pergi ke tukang kusuk aja, napa, Mak? Ke tukang kusuk pula kau ajari Mama kau. Gak usah kau ajari Mama kau ke tukang kusuk, tahu Mama. Kau ya Kestel Mama sakit kayak gini, bukan mau kau ngapa-ngapain Mama. Minta pijitin aja Mama, bukan minta yang lain-lain. Nanti kalau Mama udah mati, baru tahu rasa kau. Mama kau Mama mati. Is Mama inilah. Kan as is aja kau bisanya kau Kestel. Kayak gak bisa Mama minta tolongnya naik. Kusuk karena apa Kestel? Sakit kalau pinggang Mama naik. Nanti Mama kasih 5.000. Betul ya Ma, ya udahlah sini awak kusukin. Kalau udah duit aja kau cepat kali kau Kestel. Mamanya minta tolong, kasih duit, baru kau mau kerjakan kau semuanya. Mamanya awak jarang jajan di luar. Sebelah sini, pinggang mamanya yang sakit. Baguslah. Itunya. Sini nak agak ke bawah sini, nak agak dekat pantat mama itu. Sakit kali tadi, kesenggol tukang beca. Kan? Gak ada kau panik-paniknya mamak kau kesenggol tukang beca. Biasa aja muka kau kan, mati mamak kau ketabrak sama gerobak-gerobak itu. Gak ada nanti kau tengok, tengoklah kau. Gak ada panik-panik kau dikit pun. Ya udah, di rapper lah tukang becaknya itu. Sebelah sini, gak usah ke atas. Bayar ini, kalau gratis tadi gak kemarah-marah kau. Gak enak, kesini lagi, bayar ini. Yang betul Kestel, gak kubayar nanti ini ya. Mak, siapa itu mak yang adiknya wak bordir yang jahat itu, siapa itu namanya mak? Gak yeyen, kenapa rupanya? Itu karena adik wak bordir yang mengusir kita itu, jadi diusir wak bordir kita dari rumah kan nak. Alah enggak lah, itu kan kemarin salah paham itu. Karena Kak Yayan itu kan kemarin apa berantem sama mama, jadi dikira wak bordir mama jahat. Padahal kan enggak, udah minta maaf juga nyebut Yayan, Kak Yayan itu sama mama juga semalam itu. Masih takut loh awak mak kalau jumpa dia, nanti dia jahat lagi. Ngapain lah Kestel takut naik? Orang Kak Yayan itu sebenarnya baik loh, dia suka ngasih-ngasih saran. Terkadang pun sarannya itu benar yang dibilangnya itu. Lagian dia pun udah minta maaf kok sama mama, sama Wais pun udah minta maaf. Udah gak lagi berantem-berantem dia. Ya udah lama, udah capek walau musuhnya. Minta apa duitnya? Ya Allah Kestel, mama kusuk di depan-depan jalan itu Kestel, 5.000 sampai azan subuh ya Kestel ya. Kau masih kayak gitu aja udah. Gak mau lama bayarnya ah. Ih, mama ini loh, udah lama loh tadi awak mijitnya. Apa pula lama, mendingan tadi aku di sana pijitnya lama, pijitnya pakai kire, enak lagi. Ya udahlah, tadi mama kan janjinya 5.000, mintalah 2.000 aja. Enggak, udah kerjaannya enggak beres kayak gitu, minta 2.000 pula, udah pergi saja sana main-main. Kalau enggak mau ngusuk mama, pergi main-main sana. Bisa kau kayak gitu ya, kata aku masukkan ke rahimku lagi, mampus kau. Si Bobo di rumah enggak ya, mau aku aja main layang-layangan dia. Bo, obo, bo, obo, mana orangnya ini? Kok nggak ada orang di rumahnya? Bo, apa pergi dia ya sama mamanya ke ladang? Melayangan aja lah aku, si Yusuf kan banyak layangannya. Aduh, panas sekali ya. Kau Ting pun keluar gak pernah bilang-bilang, ih. Mas gak aku nih. Kenapa sepi kali ya? Aduh, panas lagi. Ih, banyak kali kelengkengnya bukep kesana laku. Aduh, panas gini kok haus ya, kayak pengen es gitu. Aku suruh anak-anak itu lewat ya. Dek! Kok ada yang manggil-manggil? Apa, Kak? Kakak mau minta tolong, bisa nggak? Minta tolong apa, Kak? Kakak lagi haus, pengen yang dingin-dingin gitu. Bisa minta tolong beliin di kedai sana nggak? Beli apa, Kak, yang dingin-dingin? Es krim? Kan nggak mungkin kakak nyuruh kau beli air paret dingin. Ya minuman es dingin dong. Ya udah, mana duitnya, Kak? Ya udah ninya, uangnya. Beli berapa ini, Kak? Beli satu aja, nanti kembaliannya ambil aja semua.
Ih, bener ini baleannya untuk aku, Kak. Ih, enak kali lah ini. Iya, tapi Kakak saranin mending kamu nabung. Terus nabungnya mending pakai celengan ayam, jangan celengan babi, ntar uangnya haram dong. Ih, bener juga ya kata Kakak itu. Ya udah, Kak, aku beli dulu ya. Tunggu di sini ya, Kak. Iya, cepet ya, Dek. Ih, bosan kali aku lama-lama di sini. Kayak sepi gitu, aku enggak ada temennya. Apa aku pulang kampung aja ya? Udah nggak betah juga soalnya aku di sini. Aduh, kenapa di sini bisa panas sekali gini ya? Enak di Hong Kong tahu, udaranya dingin, nggak panas kayak di sini. Di sana itu turun salju, terus di sini turunnya apa? Turunnya air mata, air mata buaya. Lumayan, dapat goceng. Ih, wah itu dia. Dek, cepetlah, Dek. Kakak udah haus. Iya, Kak. Ini minumnya, Kak. Duh, makasih ya. Yang kayak gitu kan, Kak, minumannya, kan? Kok kau tahu Kakak sukanya minuman pinta? Bukan pinta itu, Kak. Pinta ini nama pendeknya. Pinta nama pendeknya. Nama panjangnya apa, Kak? Nama panjangnya Pinta Fitri. Kok Pinta Fitri, Kak? Cinta Fitri itu, Kak. Alah, sama anjingnya itu. Kok mau kemana tadi, Dek? Itu, tadi aku mau ngambil kelengkengnya buket. Oh iya ya, buahnya banyak. Yuk Kakak temenin, yuk Kakak juga lagi pengen buah ini. Yuk. Ya udah, ayolah, Kak. Yuk. Banyak, Dek, buahnya. Iya. Ya udah, yuk kita ambil. Yuk. Kau bisa nggak ngambilnya, Dek? Nggak bisa, Kak. Kakak lah yang manjat biar aku di bawah yang nungguin. Ya udah, pegangin minum Kakak. Ya. Aduh, bentar ya. Aduh. Itu, Kak, banyak. Ini udah masak ini, Kak, yang di dia goni ini, Kak. Mana? Ini yang di goni ini udah masak ini, Kak. Aduh. Yang ini? Iya. Tarik aja, Kak. Tangkap, Dek, tangkap. Jangan ribut kali, Kak, suaranya. Nanti bangun, Bu. Okay. Tangkap. Yang digoni ini lepas aja, Kak. Ini macamnya dingin. Ini. Tangkap, tangkap. Jangan ribut kali, Kak, suaranya. Yang mana lagi? Ini. Ini ada isinya. Yang sini. Tangkap. Ambil yang banyak, Kak. Enak nih kelengkengnya, manis, Kak. Iya, sebentar ya. Tadi Kakak lihat ada dua lagi, bentuknya aneh gitu loh. Mana ya? Kok kayak ada suara orang ya? Siapa itu di luar? Siapa? Makhluk apa itu ya? Berani-beraninya dia mengambil buah yang saya rawat dengan hati saya ya. Itu, Kak. Yang di ujung itu, yang di plastik itu. Banyak kali itu, Kak. Aduh, nggak nyampe Kakak, Dek. Udahlah, itu aja ya. Hei, perempuan kalong! Pencuri kamu ya! Kak, ada buket. Hebat kamu ya, perempuan tanpa kelamin. Bisa-bisanya kamu ambil buah yang saya pelihara dari dulu ya. Kamu lagi anak janda sari gua. Hebat kamu ya. Ibu Kepling yang cantik. Beda kali loh penampilannya hari ini. Hei, perempuan tanpa tengkorak kepala. Bisa-bisanya kamu manjat pohon saya ya. Ada kamu izin sama saya ngambil buah itu, ha? Kakak ini tadi yang suruh ngambil buah. Kok Kakak pula? Kan kau tadi yang mau ngambil. Dia mulut kalian berdua, dasar pencuri kalian ya. Kamu ya? Mama kamu mencuri ya? Udah, Bu. Anak kecil Kak kesian tahu. Dia mulut kamu itu perempuan bau tanah. Kak iya yang tadi yang suruh ngambil, Bu. Kok Kakak pula? Kan tadi kamu yang mau ngambil. Kakak kan cuma nyaranin nemenin aja. Alasan aja kerja kalian ya? Bisa kalian mengapain orang, ha? Lari! Dasar kamu yang tikus dot ya? Pencuri! Memang bandel kali kan, Bu, anak si Nining ini? Kamu lagi! Udah tua, nggak ada otak! Sama aja! Sabar dong, Bu. Jangan marah-marah. Bu, aku boleh kasih saran nggak? Apalagi saran kamu, perempuan hina? Kan Ibu sering ngalamin kemalingan buah, kan? Mending pohonnya dipindahin ke dalam rumah, Bu. Jadi pohonnya lebih aman, kan? Nggak ada yang bisa maling. Dasar kamu ya, perempuan bodoh! Gimana caranya pohon dibuat di rumah, ha? Kenapa nggak sekalian otak kamu aja dibuat di sini, pohonnya dibuat di kepala kamu, bodoh? Ya, kalau nggak bisa taruh di dalam rumah, taruh dalam lemari sekalian, Bu. Atau Ibu nggak usah make up-an tuh kalau keluar sekalian. Biar lebih fresh.
Tutup mulut kamu ya, perempuan pemandu karaoke. Ya kan itu cuma saran, Bu. Kalau nggak terima ya juga nggak apa-apa. Saran-saran, ha? Saran kamu bilang? Ini pelajaran untuk kamu ya. Hah? Udah ngambil buah karangan saya. Oh my God, kenapa jadi aku yang disiram? Emang aku salah apa? Kalau ada air parit dingin, kamu beli air parit dingin. Kamu pun anak-anak lucu ya. Ya beli minum es dong. Salah. Pinta ini namanya. Oh iya, salah. Es. Lagi kak, enak ini manis. Kak Yaya tadi yang suruh ngambil loh, Bu. Kan kamu tadi yang mau ngambil. Kakak kan cuma nyaranin temen-temenin aja. Perempuan tanpa tengkorak kelapa. Kok kelapa sih? Kepala ya.